itu torrent-torrent atau emu. apa dulu ya? Ih. Halo, halo, cek. Gua nggak dengar suara lu, Bang. Imsak jam berapa sih? Ini jam 5 kurang 15 gitu kayaknya. Imsaknya. Kalau sholat subuhnya jam jam berapa ya? Tergantung azan sih. Kok nggak bisa ngepin message? Bentar. Kok gue nggak bisa pin komen? Tulisnya. Bentar. Markov 17. Pro OCCK OC. Nah, belum bisa. Ya, selamat datang di Amarkor edisi ke-17. Sesuai dengan hari berpuasa kita ke-17. Lo ada yang batal nggak, Rob? Di sini belum ada. Oh, 17 berarti ini pas ini berarti. Iya, dari hari Quran. Pertama puasa. Iya, dari hari pertama puasa. Jadi nanti di malam menuju hari ke-30 akan ada yang apa namanya? Takbiran. Oh iya, selamat datang di Amarkort hari ke-17. Seperti biasa, ya program ini untuk apa? Program ini rutin harian selama bulan Ramadan ini di Archipel Live. Ini untuk bertanya-tanya pada kawan bicara saya bagaimana apa persentuhan mereka sama anjir suara piring lo lebih kenceng daripada suara gue. Untuk bertanya-tanya pada kawan bicara saya yang saya undang untuk cerita tentang bagaimana persentuhan mereka sama sinema dari dulu sampai sekarang, awal mulanya sampai sekarang, sampai di posisi mereka hari ini. Robby adalah pegiat seni, khususnya di performance dan sound art, karena dia direktur dari Muara Suara, sebuah festival performance dan sound art di Samarinda, yang harusnya tahun ini masuk tahun penyelenggaraan kedua ya. Kedua. Lancar. Ya. Sebentar, Rob. Kok ini ada ya? Oke, okay, terus ya mungkin lo bisa mulai cerita aja langsung aja tentang maksudnya mungkin pertama kali ya gue kan sering ini ya ngobrol-ngobrol sama lo dari pertama kali lo kita kenalan waktu di ini interview Archipel volunteer di Archipel tahun 2017. 17 Penal Koloni, ya. 17 ya. Ya waktu itu gue inget kayak lumayan pilihan-pilihan favorit film yang dia submit pas dia submit sebagai volunteer Archipel. Kecuali satu film. Yang mana off the record? Yang mana off the record? Ya maksudnya.
tapi gara-gara Arkibra juga, ya. Beliau jadi bertemu dengan sutradara favoritnya. Ya, dulu kan nggak, dulu kan nggak tahu gimana sih eksperimental. Nggak, tapi gara-gara Arkibra juga, lo akhirnya ketemu sama sutradara favorit lo itu. Eh, udah pernah ketemu juga sebelumnya? Ya dulu. Sudah pernah ketemu, sering. Oh ya udah, iya udah. Berapa kali? Oh ya, terus waktu itu juga gue sempat pas gue ke Samarinda, gue nginep di rumahnya Robby. Itu satu hal yang paling membuat penasaran adalah dia punya rak DVD yang gede, isinya DVD bacakan semua sih. Tapi ya maksudnya... enggak. Oh enggak. Oh enggak, 40% asli. Apa lo? Yang di bawah kali. 40% asli. Yang di ruang tamu lo kali. Kagak. Masa ditaruh di luar situ? Di depan kamar itu? Enggak ada yang ngurus, Bang. Ada yang ngurus, DVD, jadi taruh situ aja. Rak DVD penuh isinya sama DVD. Ya iyalah. Terus, ya. Yeah. Terus ya, mungkin cerita-cerita gimana dulu. Ya, gue juga pernah, lu pernah membuka usaha menonton, yang hubungannya menonton film. Ya, lu cerita dulu deh. Gimana dulu persentuhannya sama medium film dari dulu sampai sekarang. Kalau persentuhan pertama kali banget itu dari yang gue ingat itu dari TK ya. Waktu itu gue bokap warga tiap weekend gitu sering nyewa laserdisc buat nonton bareng film-filmnya. Kita dibebasin milih film. Waktu itu ya film-film anak-anak sih banyak kan. Oke. Ya, tetapi dari bokap juga ada milihin film-film keluarga, ada film-film yang buat orang dewasa gitu, yang yang cerita-cerita dewasa, action-action ke apa, ya film-film fandom gitu sih. Film-film fandom itu kan ada gitu-gitunya. Iya. Ingat gak? Tapi pertama kali gue nonton film itu kayaknya sebelum TK deh. Waktu itu ada bioskop di sini, bioskop asli Samarinda, lagi nayangin kalau nggak salah Richie Rich apa Home Alone tuh. Itu pertama kali kayaknya nonton Home Alone. Sama Home Alone yang beberapa yang New York. Oke. Yang New York. Enggak, kalau Home Alone pertama soalnya tahun 90 awal gitu kan, kalau gue nggak salah. Ya terus? Ya. Nah, di situ juga yang gue ingat itu masih kecil banget, itu belum TK. Oh iya. Nonton Home Alone, Richie Rich sama film Warkop gitu. Terus sempat nonton film Warkop di bioskop. Cuman gue lupa ini film yang mana. Nah, terus berlanjut. Ada rutinitas di weekend gitu, nonton bareng. Terus? Terus sampai SD, SMP itu udah mulai milih-milih film sendiri gitu. Oke. Okay. Kan udah bisa nyisihin uang saku. Nah waktu SMP itu, gua melewati itu masa VCD. Masa VCD okay, gue nggak terlalu banyak, jadi langsung ke DVD. Ada apa, ada keluarga punya DVD itu, sepupu punya DVD, nonton, ih gambarnya kok jeli banget ya waktu itu. Jadi hunting DVD, tapi di Samarinda masih jarang, jadi minta sama sepupu yang ada di Jakarta, di Glodok. Jadi tiap dia ke Glodok, gue minta pesan film ini. Nah waktu itu referensi filmnya dari IMDb sih. IMDb masih tampilan jebot banget gitu. Iya. Tampilan awal-awal waktu itu yang top 20-nya tuh masih udah sauseng. Kan pertama dulu sempat ini sempat Godfather, sempat Dark Knight. Tiga satunya sempat ya. Terus sama
teman apa beberapa teman di SMP mulai ngenalin apa bawa bawa majalah apa majalah Cinemax waktu itu. Ih, tampilannya bagus nih. Terus film-filmnya juga dulu kan dulu patokan referensi film itu sebelum sebelum Cinemax dari acara di RCTI itu Cinema-Cinema. Oke. Okay. Nah, Cinema-Cinema jadi tahu oh film apa sih yang akan datang di Indonesia. Nah, tapi patokan gua nonton Cinema-Cinema itu film yang diulas di Cinema-Cinema akan hadir di Indo, di Samarinda itu 6 bulan kemudian hitungan gua gitu. Jadi tiap nonton Cinema-Cinema berarti gue siap-siap, oh 6 bulan kemudian gue bakal nonton ini. Jadi, okay. Jedanya tuh cukup panjang, bisa 6 bulan, bisa setahun malah. Karena dulu nggak ada ini ya, nggak ada Access One. Access One itu baru masuk pas gue SMP, itu tahun 2001, 2002 gitu ya. Oke, okay. Terus? Terus karena nggak ada apa bioskop yang memang out deh filmnya. Jadi film-film home video di Samarinda tuh masif. Okay. DVD udah mulai apa udah mulai masuk tapi direntalin gitu. Direntalin yang bajakan. Terus kalau yang mau bagusan kualitasnya itu ada di Video Easy sama apa dulu ya? Iya, Ultra. Video Easy sama apa dulu ya? Ultra. Iya, Ultra kayaknya, Ultra. Audiva. Oh iya, itu juga. Itu kan, terus ngebandingin apa, DVD bajakan sama DVD asli. Fiturnya kan cakep tuh kayak DVD asli. Kualitasnya bagus, terus fitur-fiturnya lengkap, kemasan covernya juga bagus. Jadi gue huntingnya DVD bajakan yang kopian dari asli. Kan DVD bajakan tuh ada yeah. yang sembarangan bajakan, ada yang kopian yeah. dari asli. Itu kan di koleksi itu kayak jadi cakep gitu juga tuh, disusun. Iya, yeah. Cuma agak-agak lebih mahal dikit ya. Nggak lebih mahal dikit sih, lumayan banyak, bisa 2-3 kali lipat kali. Yang dua layer gitu, ya kan? Iya, yang DVD 9 itu ya, yang dua layer. Iya. Yang mahal dikit sih. Nah, di Samarinda kan yang penjual sama penyewa DVD dibajakan tuh nggak peduliin itu tuh, yang fitur-fitur sama filmnya apa aja. Jadi waktu itu udah mulai cari-cari di torrent sih, torrent film-filmnya yang referensinya juga dari IMDb sama Cinema sih waktu itu. Udah keluar dikit dari Hollywood, ya ke Eropa-Eropa, sama mulai kenal-kenal film di Timur Tengah gitu. Waktu itu ya, film Iran sih yang populer kan di Timur Tengah. Gara-gara DVD bajakan juga? Gara-gara searching di dari IMDb sih. Oke. Okay. Kan di IMDb ada film ini berarti kamu bisa menyukai film ini. Di referensiin. Gitu. Terus nah mulai download di torrent. DVD ISO yang siap bakar gitu. Siap burn. Ya okay. Konsekuensinya sih emang jadi enggak ada bahasa Indonesianya. Tapi fiturnya cakep lah. Terus cari-cari artwork cover DVD yang custom yang ya yang cakep kok kalau buat di koleksi. Iya. Jadi kebanyakan DVD bajakannya DVD bajakan yang custom sendiri. Iya. Yang beli itu ya sekitar setengahnya sih beli mungkin. Iya, gue inget tuh dulu itu torrent-torrent atau emul, dulu ada ya namanya emul. Itu dulu, ya salah, modelnya sih kayak peer-to-peer juga, kayak torrent gitu, tapi
Itu tuh dulu dia memang banyak banyak apa sih ada kita bisa mendownload file-file ISO yang tadi Robi bilang itu. Jadi semacam kayak sebenarnya dia tuh kayak ngerip DVD cuma dalam bentuk ISO. Jadi kalau lu puter gitu doang nggak bisa lu tonton. Lu harus burn harus DVD kosong gitu. Nah, kalau udah diburn jadi DVD kosong itu udah jadi kayak ya lu kayak beli DVD gitu. DVD. Ya, itu format DVD, okay. Format file aja gitu ya. Ya terus. Nah, kan gue juga nggak suka nonton di laptop sebenarnya atau di PC gitu. Jadi gue emang pasti ngeburn DVD-nya itu, ngeburn DVD play-nya di apa di TV di DVD player gitu. Karena gue tiap nonton kayak ada beda gitu. Nonton yang format DVD kan karena belum belum resolusi ini ya, resolusi high definition ya. Belum 576. Masih iya masih 576 480 gitu. Masih SD. Nah, kalau nonton di laptop itu berasa berasa pecahnya gitu. Jadi enggak kurang suka aja sih waktu dulu. Sama kalau nonton di DVD player itu kan menunya lucu-lucu juga tuh. Oh, ada okay. Interaktif. Iya. Jadi pasti gue prefer apa? Prefer di burn terus nonton di DVD player. Selain itu kan emang gue apa setting nonton di DVD player itu emang buat home video, setting sound, setting terletak tata layar itu pas di tengah itu mantep dah. 5.1 ya? Iya 5.1 itu waktu itu punya 5.1 di rumah sendiri. Ih, bisa gini kayak orang kayak di bioskop. Kayak unik. Ya kayak nonton di bioskop. Ya, yang suaranya bisa kemana-mana gitu. Karena dulu kan nonton ya nonton home video masih standar pakai dua stereo doang. Ya kurang experience nonton kayak bioskop itu masih kurang. Setelah punya yang 501 ya itu makin semangat tuh, makin semangat kalau milih film yang ISO itu makin selektif. Oh, yang ada surround sound-nya. Jadi iya. Ya tapi kan ada beberapa film-film lama itu yang enggak surround sound, dia cuman stereo 2.1. Ya udah tuh enggak masalah, tapi yang kalau film-film yang udah baru-baru harus surround sound dan harus harus high def lah. Jadi gambarnya maksudnya. Gue juga dulu sebenarnya niat-niat begitu tuh. Ada zaman di mana gue itu demen banget ngulik-ngulik tentang home video gitu, sama amplifier dan sama speaker gitu-gitu. Sampai pakai gue sampai beli amplifier Yamaha gitu. Terus bikin 5.1 di kamar gue gitu. Terus tapi abis gue pasang, terus gue sadar, lah yang gue tonton semua filmnya hitam putih. itu niat banget, karena itu niat banget. Lu sampai kabel aja lu harus beli sendiri, karena lu kalau kabel bawaan Yamaha itu pasti jelek. Itu kabel bisa 100.000, kalau lu mainan home video gitu kan kabel itu bisa sampai 100.000, 500.000 per meter. Lu taruh di kamar aja, gue inget waktu itu kayak butuh 20 meter gitu kali. Nah terus pas itu gue sadar stereo juga kagak, film-film jadul zaman dulu itu kan kadang, mono malah. Bukan kadang mono, memang mono. Ya lu kalau lihat bioskop zaman dulu. Gitu kan memang speakernya di bawah layar gitu. Ya gue udah ya buat apaan juga ya, lebih malah buat denger musik doang gitu. Terus itu kan mulai demen apa ya setting-setting buat home video yang buat nonton itu nyaman. Karena walaupun sudah ada Access One, tapi film-film yang mau ditonton itu nggak masuk gitu di Access One. Ya akhirnya sama teman-teman pada nontonnya di rumah gitu. Nonton di rumah, masih nonton di kamar, sama nonton di ruang keluarga. Kalau keluarga lagi nggak ngapa-ngapain, kita nonton di keluarga. Tapi kalau mau lebih private, nontonin di kamar gua. Nah,
turutin-turutin itu udah mulai SMA sampai ke kuliah tuh teman-teman pada sering nonton di rumah. Kalian kan di video udah lumayan banyak juga tuh. Jadi mereka tinggal pilih mau nonton apa. Ya kadang mereka juga bawa film sendiri sih buat nonton bareng. Jadi itu teman-teman crowd cinephile loh. Enggak cinephile juga sih, kita suka nonton aja. Ya, maksudnya kayak pengalaman enggak sebegitu lah, enggak hardcore cinephile. Jadi okay. Jadi gue belum. Iya, teman nonton dulu deh. Bisa klaim. Nonton. Anak mana aja, teman kuliah, teman sekolah? Teman SMA, teman kuliah sih. Dan teman kuliah tuh rata-rata beberapa teman SMA juga. Terus sampai lo buka ituan. Nah karena teman sering nonton kan, ya udah gua buka aja tuh di samping rumah dulu, sebelum rumah yang di sekarang ini ada semacam pavilion punya warnet. Nah di atas warnet itu ada ruangan kosong, ya udah itu aja gua bongkar, gua jadiin private home video, terus sewain ke temannya teman. Kalau teman sih akhirnya nonton gratis juga. Tapi yang temannya teman ya udah tak kasih tarif operasional sih waktu itu. Terus film mereka bebas bawa sendiri. Ya, okay. Sama database dari kami sih. Dari terus, gua gitu. Iya. Database film apa aja yang lo sediain buat ditonton sama orang-orang? Semua yang ada di rak itu aja sih. Semua ada di rak. Jadi banyak. Jadi ya ada film-film. Jadi ya, film-film yang direkomendasiin sama IMDb. IMDb. Yang direkomendasiin sama IMDb dan bisa diputar dengan 5.1 gitu ya. Intinya. Iya. Terus. Ya enggak mesti surround sound juga sih filmnya. Tergantung yang mereka mau nonton aja. Oh, tapi lu menyediakan fasilitas itu. Ya? Nah, tapi itu juga gua buka itu karena kan dulu sering ke Jakarta juga atau bolak-balik. Di sana kan di Tebet tuh ada Indis ya. Indis, ya itu penyewaan DVD. Nyewain ruangan juga mereka. Iya. Buat nonton. Nah, pernah ke situ sekali ngobrol-ngobrol dikit sama yang punya. Wah, bikin ginian seru nih sama Rinda. Ya udah bikin gitu tuh. Jadi karena ngeliat itu juga sih. Oh, gara-gara lu ke Indis itu. Terus. Itu sampai 2000 berapa ya? 2011 akhirnya gua pindah, itu semua di pindah rumah, semua itu bioskop, warnet sama rumah yang dulu itu udah tutup jadinya. Jadi gua pindah yang sekarang ini, rumah yang sekarang ditinggalin. Nah, sejak 2011 itu gua udah agak kurang tuh, gua nggak tahu kenapa jadi kurang ikutin apa perkembangan film sama nyari lagi sampai tuh sampai 2013 itu ingat gua nggak nonton film sama sekali dah. Sampai 2015 ada teman dari Jogja tiba-tiba nongol di timeline Facebook gua, ngajakin bikin film lagi karena teman ini yang sebelumnya pernah bikin film dari Samarinda. Gua lihat ngajakin bikin film tapi di Jakarta, jadi dibilang okay. Wah, gua bilang Jakarta berarti emang tempatnya bikin film, gua pikir kan Jakarta, Jogja gitu, dan di Jogja. Ya udah, gua ikut aja. Waktu itu
2015 gue baru lulus, habis lagi udah lah langsung cabut dari kerjaan. Waktu itu ada kerjaan di sebagai reporter di harian lokal sini, masih jaringan Jawa Pos. Udah gue cabut akhirnya ke Jakarta. Ikut dia ke Jogja dulu sih, jadi ke Jakarta bareng naik kereta gitu. Tutup untuk apa, menstimulasi lagi apa kesukaan gue sama film, karena kan itu gue ngerasa sempat sempat hilang tuh dari 2011 sampai 2015, lumayan lama juga tuh. Sampai 2015 lebih dekat lagi dengan film-film Indonesia karena mainnya di Jakarta. Nah, dekat dengan film-film Indonesia ya akhirnya, wah, waktu itu juga masih terus dan ngeliat yang film yang sutradara mas-mas ini nih beda waktu itu ya. Siapa? Makanya itu ya yang masuk itu, yang masuk di list itu. Enggak ya, nggak apa-apa. Waktu itu film, waktu itu film favorit itu film filmnya film apa yang Indonesia ya, apapun pas lu balik ke lu datang ke Jakarta, lu nonton film, terus nonton film apa aja yang pengen akhirnya lu pengen lebih jauh berkecimpung. Iya. Di Jakarta kan banyak ini, ada beberapa festival. Gua bisa punya kesempatan nonton kayak di Europe on Screen atau festival-festival film Belanda, film Jerman itu. Di Cineforum kan biayanya lebih, biayanya juga terjangkau buat gua. Jadi ya udah, gua ada film apapun, ada acara apapun, gua datengin. Apalagi yang dari biro-biro Eropa itu pasti dia gratis tuh. Ya, gua samperin lah. Makanya gua waktu itu kan diajak sama temen itu 2015, akhirnya nggak dapat. Itu dia ngajak lagi ada project di tempatnya Hanung di dapur film, tapi project pas kita datang proyeknya udah berjalan, jadi kita nggak sempat. Ya udah, gue cari kerjaan lain, dapat kerjaan di Pluit, tapi gue nggak mau ngekos di Pluit, ngekosnya di daerah Slipi aja supaya bisa ya, akses ke tempat-tempat ya. Itu karena kalau Pluit kan mager banget tuh, mau ke tengah pojok banget ya. Ya udah, itu dari situ lebih dekat juga ke tim, kemana-mana. Sampai 2017, karena sering ke acara-acara, 2017 lihat Archipel. Sebenarnya 2016 udah lihat Archipel yang Social Capital, cuman nggak sempat datang karena sebagai orang kantoran kan waktunya susah tuh. Akhirnya 2017, waktu itu di kantor lagi nggak ada kerjaan. Akhirnya gue ikut di volunteer 2017, akhirnya bergabung sama Arkipel. Terus kalau pertama kali, iya, pertama kali ada tahu ternyata ada film yang beda dari biasa yang lo tonton, itu berarti pas kapan, Rob? Dan film apa yang lo inget banget? Waktu sebelum Archipel kan film yang gue tonton paling banter itu ya Akira Kurosawa yang dari luar Hollywood. Ya karena Akira dia Kurosawa, di IMDb ada ya. Makanya DVD bacakannya banyak. Ya, DVD bacakannya banyak. Terus kalau dari Eropa itu siapa yang populer dulu ya? Ingmar Bergman atau Fellini? Ya Fellini yang film-film Itali, tapi waktu itu nonton ya sebagai film hitam putih, nggak tahu kalau ini neorealisme segala macam. Karena kelemahannya di kelompok nonton gua dulu tuh ngebahas ya kayak orang habis nonton bioskop aja, nggak ada yang bahas film ini kenapa gini ya, itu nggak ada tuh. Makanya mungkin itu salah satu gua jadi berhenti nonton, perlahan berhenti nonton di 2011 itu mungkin karena jemu berarti karena nggak ada tandem ngobrol ya, salah satunya iya mungkin ya, gua
Oke. Ya emang 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 jarang jarang banget sih ngomong-ngomong ngomong film. Yang gue ingat ada temen 2-3 orang sih yang lumayan sering ngomongin film. Ya teman-teman itu juga nonton nonton apa? Nonton film yang jadul-jadul gitu. Soalnya gue pernah nonton lagi nonton sendirian gitu. Ini waktu SMA gue nonton film tahun 70-an itu gue lupa. Ah, filmnya ini. Filmnya Al Pacino yang ngerampok bank itu sama pacarnya. Dog Day Afternoon. Gue nonton itu siang-siang. Teman gue datang. Terus, ngapain film lama ditonton? Nah, gue jadi pertanyaan, ini apa gue yang salah? Atau... emang apa yang salah gue nonton film lama? Karena kan mindset teman-teman di sini banyak kan nonton film tuh yang update gitu, yang baru. Jadi gue nonton film Dog Day Afternoon gitu, dibilang ih nggak ada aneh nih orang nih. Padahal kan biasa aja ya. Nah itu tapi teman-teman gue yang bisa mentolerir itu ada 2, 3, 4, 5 orang sih ada. Cuman jauh ya Rensi. Cuman mereka nggak terlalu sering juga sih karena sibuk punya kesibukan masing-masing. Ya itu sih. Terus tadi sampai mana tadi? Yang masa depannya? Oh iya, maksudnya di arkipel. Nah, iya. Akhirnya pas nyampe di arkipel, jadi volunteer itu pasti di brief dulu tuh. Pasti di brief arkipel itu apa, film-film seperti apa yang akan ditayangkan. Diputar. Waktu itu Akbar lagi presentasi Akbar, dia lagi jelasin tentang film eksperimental. Film dokumenter dan eksperimental yang di arkipel itu seperti apa? Karena sebelumnya kan gue juga nonton film dokumenter, tapi yang ditayangin sama kayak di Europe on Screen gitu, atau yang ditayangin SS1 film festival gitu. Ada nonton dokumenter, tapi ada dokumenter yang beda. Nah waktu itu gue tanya film ini apakah termasuk eksperimental? Nah, waktu itu si Akbar sih kebetulan kayak lagi belum nonton film yang gue maksud. Gue juga lupa tuh judul film yang gue maksud. Nah, tapi di saat bersamaan si Akbar nunjukin dokumenter yang beda banget. Dia nunjukin film, aduh gue lupa judulnya, film yang pernah ditayang di Arkipel 2014 kayaknya. Oh. Itu yang pixel-pixel doang itu, yang kotak-kotak. Yeah. Yang diambil dari berita film Turki kalau nggak salah. Spanyol. Iya, Spanyol. Dari berita. Nah, gua nonton kan biasa nonton film yang wujudnya jelas gitu. Ini kotak-kotak film ya. Nah, itu ya gua penasaran akhirnya. Terus arkipel mulai nonton nonton filmnya Nguyen tuh yang Nguyen Nujuk. Oke. Okay. Yang landscape. Landscape. Ini film ya, film kayak gini ya, bisa kayak gini. Nah waktu itu belum nonton LCT juga sih. Oke. Okay. Ya udah, ya akhirnya bergabung lah. Oh gitu. Jadi lu sedikitnya ada perubahan definisi tentang film ya sekarang ya. Redefinisi film ya. Terus kan lu juga kan maksudnya kalau dari sehari-hari lu kan juga demen tuh denger-denger musik yang wah kayaknya ngulik-ngulik musiknya juga sama mungkin lebih gila daripada lu ngulik film ya kalau gua bisa bilang ya karena. Ya begitu deh. Maksudnya kalau gue dengerin lo lagi nyetel musik itu kan band-bandnya ngulik banget ya anak gitu. Kalau film tentang musik atau band gitu lah ada yang lo demen ya sih.
atau gitu, atau lu demen nyari nggak sih film-film begitu? Kebanyakan juga referensi musik itu datangnya ada dua sumber sih, dari film, ada tiga sumber, dari salah satunya ada film, sumber lainnya dari video game sama dia majalah sama MTV gitu. Dari video game? Nah, ya video game juga banyak banyak ini. Oh, soundtrack yang di oh. Ya soundtrack video game. Nah, kalau dari film yang musik itu pernah ditontonin sama teman yang apa film doku mockumentary yang band This is Spinal Tap. Bandnya ini fiksi. Ya, yeah, Spinal Tap. Oh. Tapi waktu itu belum mengah gitu. Terus film ada beberapa film yang tapi gue nggak terlalu suka film musikal ya. Oke. Waktu itu. Oke. Karena gue dulu nonton film musikal tuh isinya nari-nari aja gitu, buat gue apa yang membosankan. Yeah. Tiba-tiba nari yang menyanyi yeah, gitu ya. Yeah, tapi kayak lalala nah, gitu. Berarti lo gak demen? Demen juga sih, cuman gak terlalu apa, gak terlalu nyari ngejar-ngejar yang musikal gitu. Kecuali ya gak semua musikal gue gak suka sih. Ya itu sih beberapa lagu juga bisa direferensiin dari film, kayak misalnya band Kanada tuh apa Broken Social Scene itu dapatnya dari Scott Pilgrim ya gitu-gitu. Oh, nah iya, sama ini film-film Inggris tuh kan soundtracknya bagus-bagus tuh band-band Inggris, nah dari situ juga sih. Oke. Okay. Ya, gue inget tuh misalnya kayak film 24 Hour Party People atau High Fidelity, lo inget ya sih? Oh. Gila itu High Fidelity itu kayak film untuk yang ngasih resep film jadi gimana lo menjadi hipster di tahun awal-awal tahun 2000. Ya enggak sih? Hipster musik. Iya gila, itu kan dia kayak kerja di, dia sama Jack Black ya, dia sama Jack Black tuh kayak kerja di toko musik. Kerja di toko musik, vinyl-vinyl gitu. Vinyl-vinyl yang nggak mainstream deh gitu. Terus juga mereka tuh setiap hari kayak ceritanya di filmnya, ceritanya setiap hari ngomongin band-band kayak apa ya, gue kayak, oh yang gue paling tahu paling inget sih Stereolab, band Prancis gitu, yang gue demen juga sampai sekarang, atau kayak komposer ya dia juga banyak bikin komposisi buat musik sih, kayak Ryuichi Sakamoto begitu-begitu dan lain-lain. Iya sih, kayak dari situ tuh itu kayak film yang gue tonton awal-awal pas gue nonton film, terus juga kan kebetulan lagi lebih dengerin musik waktu itu. Terus 24 Hour Party People lumayan ini ya, bikin seru ya, bikin apa, bikin lo pengen tahu sin musik Inggris dari era 70, 80, 90 ya, kalau gue nggak salah ya. Dan apa, waktu itu kan di Amerika teman-teman bergaulnya banyak yang anak-anak yang pang-pang gitu, jadi referensinya juga kayak referensi-referensi yang punya nilai-nilai anarko kayak This Is England gitu, jadi oh ya sumber-sumber lagunya dari situ juga ya, atau Sid and NNC ya gitu sih bang. Kamu kalau dari Amerika juga tuh film-filmnya Spike Jonze sama geng-gengnya itu kan pakai lagu-lagu yang di luar, bukan di luar mainstream sih, mainstream juga di sana. Iya, yang di luar yang biasanya, di luar biasanya. Iya, di luar kebiasaan. Oh iya. Atau iya Spike Jonze atau itu siapa sih? Dulu gue juga inget. Ya, kayaknya ada tuh geng-gengan dia tuh. Yang jadi superstar video game juga kan, benar-benar. Atau filmnya Sofia Coppola. Transfer itu namanya Virgin Suicide. Gue juga tahu band Perancis. Band-band India Amerika tuh juga banyak dari Virgin Suicide sama apa
Lost in Translation ya terutama. Ya kalau Virgin Suicide kan satu satu album soundtrack itu yang bikin band Prancis namanya Air Air ya. Kalau gue nggak salah. Iya. Terus apa yang lo mau terus, enggak ada satu soundtrack yang paling klise sih. Apa? Soundtrack kayak ini 500 Years of Summer itu tuh. Oh iya. Yeah. Soundtracknya lumayan sih bagus. Ada band-band yang dia kenalin ke publik. Ya, gue inget band yang gue tahu dari film itu ini Galaxy 500. Tapi dia kayak bikin apa sih nyanyiin ulang lagu-lagunya Division. Ya, kebanyakan dia kebanyakan ini sih yang di situ emang lagu-lagu yang ditakar ulang. Hmm. Jadi ya dari situ sih emang. Tapi ya memang sih. Gue juga tahu banyak band-band gitu dari film. Terus. Nah, lu pernah nonton dokumenter 2000... Woodstock gak? Ah, belum. Yang Woodstock. Karena teman-teman di sini yang anak-anak musik kan dia banyakkan yang anak-anak yang dengerin punk sama metal, jadi yang dia rekomendasiin sama dia tuh dokumentasi metal gitu. Ada film dari antropolog Amerika gitu yang dia menelusurin metal sampai ke Indonesia gitu. Oh, itu lumayan antrop. Judulnya Metalhead Journey ya, Pak. Oh, oke. Okay. Dia lumayan lumayan ini buat para metalhead. Lumayan direferensiin. Tapi secara film bagus sama juga. Ini dokumenter biasa aja sih. Biasa wawancara. Iya, soalnya jalan nunjukin band gitu. Kalau Woodstock tuh bagus, maksudnya biasanya kan kalau dokumenter film dokumenter tentang konser atau band gitu kan pasti biasanya konser terutama ya lu kayak cuma ya lu kalau demen sama band itu ya lu jadi singalong gitu. Nah kalau apa sih Woodstock itu yeah, secara editing secara film juga bagus, maksudnya jadinya lu bisa ngerasain kalau lu nonton film dokumenter tentang di film itu ya, di Woodstock itu film dokumenter tentang konser itu bukan cuma mendengar tapi lu juga melihat gitu, jadi ya film secara audio dan visual gitu. Karena ya kayak penggunaan ya mungkin kalau sekarang sih penggunaan kayak split screen itu udah biasa banget ya, cuma di situ tuh efektif banget gitu. Salah satu editornya juga ternyata adalah Martin Scorsese gitu. Ya, itu kan itu film tahun 60 berapa ya? Ya. Dia masih muda banget ternyata. Masih muda banget. Belum bikin film kalau enggak salah. Belum bikin film ya? Iya. Grand Theft Auto masih tahun 2000 tahun 70-an. Atau kalau tahun 80-an tuh ada dokumenternya. Lu tahu Jonathan Demme yang bikin Silence of the Lambs, itu dulu dia pernah awal 80-an tuh kayak pernah bikin dokumenter konser bagus, bandnya namanya Talking Heads gitu. Judul dokumenternya Stop Making Sense. Itu bagus juga tuh. Oh iya, sama ini juga nih. Gua sebelum Archipel itu gua jarang banget nonton, hampir nggak pernah nonton dokumenter. Ya, nonton dokumenter yang hype aja, yang hits. Okay. Kayak Jagal, Fahrenheit, yang dan beberapa yang kalau lagi ke festival Europe On Screen itu kan mereka juga ada dokumenter ya, itu yang kita nonton karena gue nonton dokumenter itu sih kayak nonton TV gitu. Nah, yeah. sampai gue nonton Anak Sabiran, itu gue enjoy banget nonton dokumenter. Nonton di Archipel? Jadi enggak, kan setelah karena Archipel akhirnya gue nonton Anak Sabiran. Okay. Nah, jadi sekarang kalau ada teman-teman mau apa, nggak rekomendasi dokumenter, pertama gue saranin
Nah, kehadiran sih karena di gua itu masuknya enak gitu. Oh. Buat ngikutin ceritanya. Oh, makanya itu flow, lo puter lo bawa. Flow-nya enak. Makanya lo puter lo bawa ke nah, Samarinda ya. Iya, makanya gua bawa ke Samarinda tuh. Ya, bawa ke Samarinda itu tahun 2008 17 akhir, tahun 17 2017 akhir. Gua kan dapat referensi film-film ini dari Arkpel. Ini gimana nih supaya teman-teman bisa bisa nonton nih. Karena film-film kayak Turah waktu kan Turah tayang di Arkpel ya. Tapi ya tayang di bioskop cuman nggak tayang di bioskop Indonesia. Samarinda. Oh, iya nggak banyak. Nggak tayang di. Nah selain itu film-film kayak Isyarat Kata-Kata juga itu nggak masuk di bioskop Samarinda. Nah jadi dengan manfaatin jaringan Arkpel nih ngontak saudaranya, dari sini mau nanyain film Anda di sini di Samarinda, tapi gratis, kita nggak pakai ini, nggak pakai tiketing. Ya udah akhirnya beberapa film diperbolehkan dan karena pakai nama Arkpel Forum Menteng, ya gua juga di acara itu gua tayangin juga film-film dari Forum Menteng sama Arkpel. Waktu gua salah satu film yang gua tayangin itu selain Anak Sabiran, dokumenter ini Mushroom Project. Nah dari Mushroom Project itu juga beberapa teman-teman Samarinda pada bingung sih, tapi ada juga yang tergugah gitu. Ini film apa nih? Yang begini ya salah dua yang tergugah itu Ulek sama Teo yang akhirnya ikut di milisi film. Oke. Di Forum Menteng. Jadi oke. Okay. Oh. Jadi lu punya crowd baru untuk nonton ya? Sekarang. Iya. Nah, punya crowd baru tapi nggak punya, masih terkendala di tempat sih. Kami nggak punya tempat yang benar-benar proper karena udah pengen punya bioskop kayak dulu lagi yang teman-teman bisa nonton yang enak gitu. Tapi sekarang banyak kan tawaran untuk nonton bareng itu di kafe-kafe kan okay. Males ya. Oh iya, iya. Aduh, yang kan. kafe yang tempatnya terbuka. Ini ya, ribut. Suara kendaraan itu kendaraan banget dan orang nggak fokus nonton sih kalau di kafe, kecuali kafe itu punya tempat khusus Tuan. buat nonton. Oh, punya auditorium, tapi di sini nggak ada sih. Oh nggak ada. Kenapa nggak di rumah lo? Di rumah gua di Jakarta. Oh iya sih, lu bolak-balik. Oke. Terus, nah, kalau tadi ada lalu cerita dulu permasalahannya, mungkin salah satu alasan lo jadi agak lepas sama film itu karena lo nggak punya temen ngobrol atau temen diskusi gitu. Nah, setelah lo lagi sering di Samarinda, apalagi setelah lagi nggak bisa kemana-mana juga kan sekarang. Terus, lo membawa kultur berdiskusi setelah menonton itu nggak di sana? Sehingga teman-teman lo yang sekarang jadi ketularan ikut temen nonton. Nah, gini, kan sejak 2017 itu kultur gua tiap ke Samarinda itu bawa program nonton film yang lebih masif, yang sebelum kalau gua nggak ada Samarinda sih teman-teman mengadain buat mingguan aja yang nggak rutin. Nah, tapi kalau gua ke Samarinda gua bikin program nonton yang cukup terkonsep itu. Nah tiap gue bikin pelayangan itu kan ada aja tuh yang datang. Nah yang datang ini kadang ada dosen gitu, dosen ada dari dosen Fakultas Ilmu Budaya, dia dosen jurusan Bahasa Indonesia, sama ada juga dosen Ilkom. Nah akhirnya dengan mereka kan ngobrol-ngobrol. Nah
kebetulan mereka mau bikin ini di 2020 ini tadi. Mereka bikin bikin mata kuliah baru. Mata kuliah di Ilkom itu namanya mata kuliah kajian kajian sinema di Fakultas Ilmu Budaya, dia mata kuliah kajian kajian film. Okay. Jadi agak beda tuh. Nah, terus karena kebiasaan kami apa? Tiap-tiap nonton film itu pasti pasti diskusi, walaupun yang apa feedback feedbacknya agak susah ya, harus di ini dulu harus diajak dulu buat buat ngeluarin feedback. Nah, mereka ngajak tuh jadi buat ini kelas kelas pengantar di mata kuliah mereka yang di Ilkom sama di Sasindo Sastra Indonesia. Ngajak lo. Jadi hah? Ngajak lo iya, maksudnya. Undang. Ajak. Terus ngajak gua atas nama Sindikat Sinema itu. Nama kolektif kita, kami di sini kan yang buat buat tayangin film itu Sindikat Sinema. Nah, mereka ngajak teman-teman Sindikat Sinema sih buat kantor. Buat jadi pengantar di ini di mata kuliah mereka opening-openingnya. Gitu. Tuh, ya, itu ya, ngajarannya di situ. Ya kulturnya jadi ke situ sih. Yang gua harap karena gua dulu ngerasa tandem buat ngobrol film kan selain cuma ngobrolin cerita itu enggak ada ya bisa lah dari yang teman-teman yang kuliah ini. Lagian kan mereka lebih muda, lebih energik. harusnya bisa lebih punya passion dan mereka juga suka nonton film. Ya karena tiap gua nonton apa? Tiap gua nayangin film di sini di Samarinda, harapan gua emang itu sih teman-teman bisa lebih reaktif gitu dengan film yang ditayangin. Ya yang kayak kasus di Ule sama Theo itu yang tergugah nih film. Ini film apa sih? Ya udah lu ngajar di situ. Aduh. Malu gue mau ngajar. Lah, kenapa malu? Kalau lu malu terus siapa yang mulai? Siapa gimana? Gimana? Ya, yang mulai adalah teman-teman yang ini yang gue ajak buat diskusi. Ya udah, lu kan maksudnya udah ada pengalaman di sini, lu udah tahu kultur diskusinya di sini gimana. Maksudnya kan kalau lu terusin di sana kan, ya kan kalau lu maksudnya kalau lu sekarang bikin program pemutaran secara rutin di sana, terus lu juga membangun kultur diskusinya setelah menonton, kan lu juga mau nggak mau juga memang harus banyak membaca juga kan, atau banyak menonton juga biar ini aja, maksudnya ada yang memantik, ada juga yang sedikit ada yang lebih tahu daripada yang lain, kan nggak apa-apa juga buat memantik. Gimana kalau sama-sama malu-malu semua gitu? Ya gitu, emang kultur kita di sini malu-malu deh. ya itu yang malu-malu itu juga gue mau terabas sih. Lu kagak malu-malu dulu pas datang ke Polres. Kagak malu-malu, kagak pulang-pulang. itu karena gue datang ke Jakarta kan. Ya lu malu sih dong. Yang begitunya. Dugaan gue kenapa setelah nonton film diskusi itu tidak terlalu aktif itu karena masih sungkan gitu mau nanya. Karena teman-teman dan gue sebagai bagian dari anak-anak Samarinda dulu itu sungkan nanya karena sungkan di ini dianggap ego gitu pertanyaannya. Sebenarnya kan kita nanya buat tahu ya, tapi ada dugaan-dugaan kayak gitu sih. Oh, ya kan justru kalau orang yang banyak nanya berarti pinter ya.
Tapi gue liatnya gitu. Ya kan harus dirubah. Iya. Terus-terus. Ya sekarang berarti lu nonton apa aja nih sekarang akhir-akhir ini? Lagi gak bisa kemana-mana. Gue gak tau deh di sana lu gimana. Bisa suasana dan situasi dan kondisi itu. Orang bisa mulai bebas beraktivitas apa gimana? Sebulan-sebulan kemarin sih emang gak bisa kemana-mana. Dan emang dari Jakarta kemarin sebelum kesini udah bawa film-film dari Poland tuh, film-film SSD lu gue ambilin, terus film-film Poland gue udah pada nonton sih. Ya, jadi gue nonton lagi apa yang di Yukita nonton kan, Bang Yuki punya program Yukita nonton itu gue kan Bang Yuki pernah kasih listnya juga, nah itu beberapa gue tonton lagi sih, dan gue tontonin lagi ke ipar gue, suami adek gue kan dia juga akademisi HI ya, dia HI pasca sarjana UGM. Nah ketika gue nontonin film-film kemarin, gue nontonin Basical Thief, oh dia senang banget tuh. Terus lagi ada lagi nggak film kayak gini? Ya udah itu jadi gue jadwalin buat nonton di rumah ya. Sama biasa teman-teman sama rutin. sama pertama kali waktu kapan itu akhir 2019 kemarin yang gua di sini gua nontonin film ini apa yang film film Rusia film Ukraina yang Rise itu yang beras mana? Beras yang oh. Yang apa konflik sama tengkulak. Yang mana Earth, banyak ya? Kali film begitu? Earth. Oh, Earth. Filmnya Dovzhenko, iya. Ah, iya. Boleh itu juga. Kan film bisu tuh, film bisu. Pertama dia nonton bete sih, katanya. Wah, ini film enggak. Dialognya cuma ada di apa? Cuma ada di layar gitu. Dia kan enggak terbiasa ya. Tapi setelah nonton, ikutin alurnya, dia bilang, wah ternyata seru ini film-film gini nih ya, tapi dia bilang sih memang belum akan gua apa karena belum terbiasa nonton itu, jadi butuh adaptasi buat nyari-nyari, jadi referensinya apa buat ngulik masih belum, kecuali sampai waktu gua nontonnya lu persekutif yang udah mulai ada suara gitu yang ditonton nggak terlalu menjemukan. Oh ya, berarti itu kan masalah kebiasaan aja kan. Belum biasa aja berarti kan, ternyata setelah dia biasa malah dia malah makin ketagihan. Maksudnya kan ya, untuk jadi nanya-nanya lagi sih. Iya kan, untuk menjembatani kebiasaan itu kan juga ya diskusi salah satu ini caranya. Kita putus dulu di sini karena udah mau 1 jam. Nanti kita langsung sambung lagi. Lu juga udah imsak kan? Udah lewat gue imsak. Iya makanya. Jadi gue matiin terus kita langsung nyambung lagi ya. Oh ya udah. Oke. Okay. Ya oke okay, kawan-kawan, kita sambung lagi bersama Robby karena 1 jam sudah mau habis sebelum mati otomatis. Ya terima kasih yang sudah menyaksikan. Thank you.
Ya, balik lagi di Amarkor edisi ke-17, hari ke-17 bulan puasa. Bersama kawan bicara saya, Robi Oktavian, penggiat penggiat komunitas film di Samarinda namanya Sindikat. Sindikat Cinema ya? Sindikat Cinema. Oke. Nah, Cie. Apa maksudnya? Kan lu lagi apa sih? Lagi banyak berhubungan dengan atau berkegiatan bareng anak-anak yang urusannya sama Muara Suara lah, mas sound art dan lain-lain gitu-gitu. Nah itu lo ajak-ajak nonton nggak sih? Maksudnya kalau kalau apa sih? Gue si Theo itu kan maksudnya masih dalam dalam proses apa sih di kelas milisi filmnya itu kan lagi nonton-nontonin film bisu gitu. Maksudnya ya karena itu juga gue banyak banyak me-rewards-rewards film bisu gitu. Kayaknya bikin pemutaran program film bisu menarik Rob buat ya mungkin dari lu sama Ule, Ule dan Theo gitu. Tapi lu mainin ini ya mainin filmnya nyetel filmnya nggak usah pakai suara. Gimana orang screen doang ya, screen ya, doang. Gimana orang menciptakan bunyi dari visual? Iya gak sih? Ntar tayo misi scoring ya, emang ya. Ya itu mah itu urusan nanti. Ya kan maksudnya performance-nya si Takashi Makino kan juga ya merespon visualnya dia kan. Ya gitu maksudnya kalau scoring ya. Iya. Atau sebenarnya kalau banyak sih maksudnya sebenarnya film-film eksperimental tahun 60-70-an gitu yang sebenarnya maksudnya perlu perlu ditonton misalnya sama anak-anak sound art gitu-gitu. Tuh, Melissa juga lagi nonton tuh kan, film-film bisu. Kayak film-film eksperimental dari siapa? Kayak Peter Cherkasky, Martin Arnold, geng-geng eksperimental filmmaker dari Austria itu. Nah, kalau lo bisa cari filmnya pendek-pendek di YouTube juga ada gitu kalau lo mau cari. Buat bahan tontonan anak-anak itu aja, Muara Suara atau ya teman-teman lo. Atau yang metal-metal tadi. Tonton metal. Ah iya. Atau filmnya Michael Snow. Sebenarnya pengen sih bikin bikin apa? Nobar lagi di sini. Cuman walaupun kita enggak PSBB ya. Tapi kegiatan enggak, cuman kegiatan yang mengundang apa massa dalam jumlah banyak itu dibatasin ya dibatasin tapi kan tapi masalahnya mas banyak itu maksudnya gue dari anak-anak yang ngurusin ini aja Muara Suara sama yang deket-deket sama lu berapa ya? Nah, itu 15 dia, orang kan kita perlu ruangan sih. Kalau di rumah gue kondisinya lagi nggak memungkinkan buat nonton. Karena satu-satu kalau dulu gue sebelum ke Jakarta itu nonton bisa di kamar gue, tapi sekarang salah satu tempat nonton itu di ruang keluarga. Oke. Okay. Oh nah, ya di bawah. Untuk bisa nonton di ruang keluarga itu butuh waktu khusus sih. Ya karena itu ruang keluarga. Iya. Kenapa nggak di kamar waktu itu yang di atas yang ada rak DVD depannya? Iya sebelumnya di situ sih, cuman media putar sama buat tayanginnya itu nggak ada. Kalau dulu gue masih punya proyektor, itu udah nggak ada. TV juga udah pada dipakai semua. Iya. Udah pada dibor gitu ke dinding, jadi nggak bisa dicabut pasang dengan mudah. Iya tuh filmnya jadi terus ya. Jadi kalau mau nonton sih kita emang harus janjian sama misalnya ada teman punya tempat, ya udah kita kita kesana gitu. Iya sebelumnya sih begitu. Iya, karena film-filmnya si Pak Peter Cherkasky, Peter Kubelka, Martin Arnold itu kan pakai rata-rata itu pakai arsip.
Terus kan juga ya dari arsip film-film bisu maupun film yang sudah bersuara, kan itu ya benar, karena mereka pakai arsip terus juga dimanipulasi itu, selain visualnya audionya juga gitu. Kalau kalau gue sih maksudnya, kalau memang maksudnya memang kalau lu bisa berkarya atau biasa melihat karya yang begitu, ya ya itu buat bahan bahan studi ya bagus banget gitu. Soal film bisu sih kalau gue gitu. Ya tuh bang, yang gue nonton apa, gue tayangin Mason Project itu kan ada beberapa visual eksperimental dan visual yang bising tuh, kayak baja gitu, makanya anak-anak noise terduga tuh. Kamu kata baja di sana? Kayak kata baja lah. Oh. Iya kan? Iya, iya tuh lu catat aja tuh tadi rekomendasi gue. Nah terus, lu nonton apa aja nih 2 bulan ini? Sedangkan kita di sini kerjanya ya kalau nggak nonton ngobrolin tentang film atau jadi aneh kalau anak noise nggak tahu tentang visual eksperimental. Iyalah. Ya ter ya lo nonton apa aja nih 2 bulan terakhir nih yang kali-kali ada yang bisa gua catat dan jadikan rekomendasi ya kan, atau buat teman-teman yang nonton juga. 2 bulan terakhir sih kemarin sebelum apa physical distancing, beberapa kali ke bioskop ya, nonton apa terakhir ya, 1917 kayaknya, nonton 1917. Oh ya, Oscar itu. Terus ya, kalau yang di rumah ini sih setelahnya ya nonton yang dari SSC aja, sama gue nonton beberapa film 80-an lagi yang pengen gue tonton. Kayak kemarin gue nonton ulang apa Far Away So Close lagi. Oh, karena apa ya, karena lagi dengerin YouTube, ah pengen lagi nonton. Gue karena lagi rindu sampai gitu Far Away So Close. Lewat Skype atau WhatsApp call ya. Terus sama itu sih yang gue nonton sama apa, sama ipar gue, karena mau ngebahas sama dia. Dia kan HI banget tuh, karena dia pas pasarannya yang jelas dia lebih HI dari gue. Ya, jadi buat ngebaca ulang apa yang terjadi di pasca perang dunia. Jadi kita nonton apa? Nonton Far Away So Close. Ya nonton film-film neorealisme lagi. Oh gitu. Ya itu kayak yang kemarin gue tontonin Bahasa Kultif. Terus sama oh rencananya sih ntar mau nonton ini beras getir karena dia nagih. Nggak tonton ya. Ya udah. Oke. Okay. Ya lengkap dong kalau mau ngulik Italian neorealism. Nah, iya pengennya gitu, cuman nyesuaiin waktu di sini juga sih. Dia juga ada kerjaan. Ada kerjaan yang WFH. Gitu. Terus. Wah, mungkin kalau itu gue sebenarnya baru nonton itu sih. Kalau memang kayaknya lagi demen banget sama yang HI, kayaknya gue posting performance film ini Nicholas Roeg. Ya kebetulan apa sih, ya itu kan ngomongin, bukan ngomongin, filmnya dibuat tahun 67 gitu ya. 60 kan kayaknya dekade yang menarik banget ya, banyak banget kejadian-kejadian penting yang menjadi ya penting di sejarah dunia gitu. Misalnya kayak apa ya, Mei 68 di Prancis, terus ada Perang Vietnam, terus ada apa, ditembaknya ya lagi Martin Luther King ditembak, isu tentang rasisme di Amerika lagi ya mulai ada pergeseran gitu. Jadi apa nih, ini di satu film bang? Performance, enggak, maksudnya kalau gue ngelihatnya performance itu kan ya film tahun 60-an tuh menurut gue lagi, wah
60-an tuh kayak ternyata dekade yang menarik. Maksudnya film-film itu bisa menangkap lah, menangkap jiwanya tahun 60-an gitu. Oke. Dan itu filmnya main Mick Jagger gitu. Yang main Mick Jagger nih kalau Mas Ari. Kenapa? Ini ada Dahri Dahlan, dia yang ini dosen di sastra Indonesia yang ngajak gua jadi apa? Jadi pengantar ya, di kelasnya dia. Mas 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 Dahri jangan cuma pengantar doang, Robi suruh ngajar juga. Iya, itu filmnya apa ya? Itu film bagus sih. Ya kalau gue bisa bilang itu eksperimental juga tuh performance, karena secara naratif tuh juga fresh banget sih, bandel banget, kayak nggak mengikuti, itu film Hollywood yang bayar, orang yang biayain Warner Brothers, tapi sama sekali kagak Hollywood gitu, karena itu bikin tahun 67, tapi baru dirilis tahun 70, karena ya itu, karena gambaran yang ada di film itu sangat gak Hollywood banget, atau cara bercerita filmnya, cara berkulturnya. Itu filmnya tentang ada satu orang yang kerjaannya adalah kayak preman gitu sih, preman yang kerja buat kayak mafia gitulah, ya underworld kriminal di London gitulah. Terus dia kabur, akhirnya dia kaburnya ke rumah ini ngaku-ngaku jadi musisi. Dia ngaku-ngaku jadi musisi, tinggal di apartemen yang si Mick Jagger punya gitu. Bagus sih filmnya, gimana terus mereka saling mempengaruhi, mereka mau saling mempengaruhi, terus ada jadi identitas dan seksual identitas jadi berkelindan gitu. Bagus banget. Dari yang filmnya tentang gangster awalnya, terus pas di belum sampai tengah sepertiga itu dia langsung berubah gitu cara berceritanya. Wah, bagus banget. Dokumenter, Bang? Enggak. Film fix. Iya. Bagus deh kalau bisa nyari. Jadi dia nggak apa-apa sebagai musisi, terus si Mick Jagger jadi musisi rock yang ceritanya sudah tidak terkenal lagi gitu. Terus akhirnya ya, terus dia punya hubungan menasatro atau trisam gitu dengan dua perempuan, terus ya akhirnya dia terlibat si geng, mantan gangster itu. Ya bagus, filmnya bagus. Judulnya apa, Bang? Performance. Keren film. Keren film yang performatif. Buaran suara adalah performance dan sound art festival. Terus lo nonton film judulnya performance. Ya itu salah satu rekomendasi. Begitu. Dan dia suka mengcasting ini. Di banyak filmnya dia selalu mengcasting. Judulnya performance. Dia selalu banyak mengcasting bintang-bintang rock, karena menurut dia secara Nicholas Roeg itu dulunya sinematografer, terus di filmnya dia pernah casting David Bowie di The Man Who Fell to Earth, terus juga apalagi ya, Bob Dylan, Don't Look Back, di Don't Look Back itu dia itu salah satu yang penting lah, film-filmnya dia masuk lah kurikulum sinema dunia. Nicholas Roeg. Roy, iya, Nicholas Roy. Oke. Roy, oke. Oh iya, ini karena masuk ke Argito, jadi gue kecenderungan apa? Milih film yang disuka gitu, ada kecenderungan yang sifatnya gini. Film yang ketika orang nonton, ini film dokumenter apa? Fiksi jadi batasan dokumenter sama fiksi itu jadi bias gitu. Kayak ya filmnya Kiarostami yang dia nyeritain, aduh gue lupa judulnya. Nah yang itu yang itu juga filmnya gue ada Sympathy for the Devil. Siapa Sympathy for the Devil? Filmnya Jean-Luc. Apa sih filmnya Kiarostami itu yang dia... Gimana? Ntar deh, lupa. Ya, lanjut, Bang.
Apaan yang ngapain dulu? Oh, Will Wilker ya? Ya, close up. Oh iya. Kenapa emang itu? Oh, yang ya, itu kan antara apa? Antara dokumenter sama fiksi kan udah nggak jelas. Oh, udah nggak perlu dipertanyakan. Iya, ya sebenarnya nggak usah dipertanyakan sih, nonton aja. Ya, tapi nah kecenderungan apa teman-teman di sini kan ya sama kayak penonton biasa lah, penonton itu yang ngebedain fiksi sama dokumenter. Jadi gue pengen nayangin film-film gini ke teman-teman supaya tergugah tuh film itu dokumenter juga bisa jadi fiksi. Fiksi juga punya sifat dokumenter, jadi bisa menggelitik di bagian itu. Lu kasih aja film-film pengennya. Pengennya bikin program yang gitu sih. Oke. Okay. Ya bagus. Ya bagus asal lu membuka diskusi setelah itu. Terus nonton apa lagi? Setelah Far Away So Close dan apa tadi yang lo bilang? Oh, film-filmnya neorealist. Apa ya? Gak ada film spesifik sih, banyak kan nonton ulang lagi. Iya, gue juga banyak nonton ulang. Iya, Pacar Pancali, pengen nonton ulang lagi. Karena waktu awal-awal pun kan nonton di apa di Foreland gitu, nonton yang film begini di awal-awal mesti jujur nih waktu itu juga masih belum paham sih ngebacanya apa menontonnya gimana sebenarnya. Jadi, menerima itu gimana ditonton terus dan nonton iya. Yang yang sejenis. Makanya sebenarnya apa program Yukita nonton yang secara runut itu sangat membantu banget buat menjelaskan apa yang terjadi di chronicle di cinema sih. Jadi nggak loncat ketika gue dulu nonton kan yang udah di rezim film Hollywood itu ya udah tahu-taunya film Hollywood dan apa yang terjadi di film Hollywood itu ya udah taken for granted aja gitu. Diterima aja kan. Makanya pun narik ke belakang itu tarikannya yang enggak jauh juga dengan Hollywood yang cerita punya mekanisme berceritanya sama kayak enggak jauh sama apa ke yang terjadi di Hollywood gitu film-filmnya. Nah setelah dimilisi sama Bang Yuki bikin apa program Yuki kita nonton itu, memang sih awal-awal nonton yang di Yuki nonton itu agak jemu karena perlu kebiasaan, ya jujur perlu kebiasaan buat nonton yang belum biasa, yang nggak ada suaranya gitu. Bukan nggak ada suaranya sih, yang jadi masalah itu apa ya? Gue ya sih karena belum biasa, simpelnya gitu. Tapi nggak juga sih kayak nonton Passion of John of Arc yang waktu pertama kali nonton udah bisa langsung suka. Nah, kalau kayak Marian Bat itu perlu dua kali buat wah bagus nih. ya kayak Marian Bat itu perlu 2-3 kali lah. Buat oh iya bagus. Nah, sama ini kayak film-film Godard itu gue nggak mungkin nonton sekali doang baru wah keren nih orang. Godard itu oke, tiap kali kalau di Foreland ada nayangin film Godard,
gue diam dulu tuh, karena gue nggak tahu. gue apa ya, masih kayak tercengang ini nonton apa gitu. Ya tapi lo, tapi ya, tapi ya tapi jadi akhirnya jadi terbiasa juga sih, kayak jadi kayak ketika nonton apa Luis Buñuel yang Simon, oh, yang ke belakangnya tuh makin absurd gitu, itu jadi bisa nerima logikanya gitu. Bisa lebih gampang sih buat terima ininya. Masalahnya males dia sih. Ya lah, kalau lo niat pak mau apa juga dikejar-kejar aja sih. Ya lo kejar sampai ngelotok. Ya maksudnya kalau nonton film Encoder kan kayaknya lo juga gak bisa jadi pemalas, karena lo harus banyak nonton dan lo harus banyak baca tentang sejarah dunia. Iya, itu dia. Ya kan maksudnya lo sebenarnya kan udah ada bagasi awalnya ya, anak HI ya kan. Ya gue gak tau deh, di HI belajar sejarah dunia gak sih? Harusnya dong. Harusnya ya, cuman ada beberapa sejarah dunia yang ternyata enggak. Justru ketika gue keluar HI baru nemuin sejarah, fakta sejarah itu. Iya, ya maksudnya lu juga bisa belajar sejarah dunia dari film, karena ya kan seniman itu kan juga ini sebenarnya reporter zamannya gitu. Reporter, iya, karena ya lu ngeliat, maksudnya kalau belajar textbook sejarah dunia, lu belajar dari kalau nonton atau lu melihat karya seni kan belajar dari sisi yang personal gitu, gimana dia ada di dalam situasi itu, maksud gue gitu. Kalau film yang bagus ya, kalau film yang bagus ya. Emang dulu waktu sama teman-teman di kuliah itu juga ada ngambil beberapa dari referensi film untuk jadi bahan yang di kuliah sih, tapi waktu itu yang masih berkaitan sama materi kuliah, kayak kasus waktu waktu belajarin apa soal studi kasus Rwanda, kita nonton film-film yang punya kaitan sama di Rwanda gitu. Hotel Rwanda, ya, maksudnya? Hotel Rwanda, Sometimes in April, kayak gitu-gitu. Hotel Rwanda bukan yang jelek ya? Ya, waktu itu sih bagus ya. Maksud gua, kalau film yang kayak gitu kan adalah lu cuma melihat gimana ceritanya genosida itu digambarkan. Iya. Kan lu nggak perlu, maksudnya, gak tau ya, kalau gue sendiri sih kayak nggak perlu tahu gimana proses pembunuhannya itu, tapi apa itu ya kan nggak terlalu itu film-film yang mengglorifikasi itunya, visual itunya, genosida ya. ya sebatas kalau diskusi di luar nasi ya sebatas itu aja sih, dan itu juga waktu Rwanda itu karena dibawa sama dosen HI, dia nonton ini, nonton di kelas gitu, ya udah kita nonton tuh Hotel Rwanda. Itu bang. Oke. Mendingan lu nonton ini, General Idi Amin Dada. Yang ini ya. Dokumenter, nah itu dari film tahun 70-an. Nah, kalau yang Idi Amin dulu nonton nontonnya ini yang Last King of Scotland. Gitu kata teman lu, bagus-bagus. Ya udah, tonton aja. Iya. Bentar, Mel. Ini baru mau ke sana. Nah, iya. Film favorit lo apa aja, Rob? Ini gue biasanya di apa? Sesi-sesi menjelang akhir Amarkon, gue nanyain film favorit lo apa aja. Ini buat petaan nih. Ada nggak sih yang berubah? Kalau dari yang tadi lo pertama udah omongin sampai sekarang gitu, di posisi lo sekarang ini, film favorit lo apa aja? Yang lagi gue ingat, kalau ngomong favorit,
sampai Mel Abbas Kiarostami. Bahwa pemain umum dulu. Film-filmnya Abbas Kiarostami. Khususnya yang mana, Close Up? Khususnya Where's the Friends From? Where's the Friends From? Ya, yeah, oke. Okay. Ya, Will Karya juga suka sih. Bagus-bagus. Terus? Terus film belum apa lagi? Basel Octave juga ya udah itu untuk anak-anak komedi sih udah pasti jadi wajib ya top. Bisa juga lo beda. Enggak ya. Cuma apa film Tarkovsky yang Solaris? Solaris. Nah, dulu tahu Solaris kan yang versi Hollywood-nya tuh. Yang jauh banget ternyata. George Clooney. Siapa George Clooney. Iya, George Clooney. Iya, George Clooney. Tahu gua. Oh, itu sutradara Steven Soderbergh. Oh, iya. Terus? Oh, dulu kalau dulu sebelum gua mematok Archipel sebagai threshold nih. Jadi sebelum Archipel itu favorit itu pasti ini Stanley Kubrick sih, dulu. Emang sekarang udah enggak? Ya, kalau kan enggak apa-apa juga. Sekarang gua masih suka ini, masih suka Clockwork Orange, masih suka. Oke, sama kayak lupa. Terus. Ya, maksud gue dulu taunya mentok tuh di Stanley Kubrick gitu. Oh. Wah banget Stanley Kubrick. Oh, udah ya. Terus. Terus kalau Indonesia gue suka ini. Apa yang sebenarnya ini? Titian rambut di belah tujuh. Asrul Sani. Itu gue suka banget tuh. Itu Khairul Umam urung. Oh, Sani. Khairul Umam, iya. Iya. Nah, itu gue kemarin nonton di Arif suka banget ini kayak yang favorit nih. Film Indonesia. Terus. Bagus dong. Terus gini, gue selama beberapa bulan terakhir gue lagi suka banget ini apa? Wings of Desire. Oh. Prequelnya itu prequelnya Far Away So Close. Cuman Far Away So Close kan lebih populer tuh. Soundtrack-soundtracknya lebih ini. Gue taruhan kalau lu nonton City of Angels duluan dibandingin Wings of Desire. Oh enggak. Enggak, gue gak nonton City of Angels. Enggak, gue malas. Gue dari zaman nonton itu gue malas ngeliat ini Nicolas Cage. Kenapa? Gak tau, malas aja. Ya gak tau, malas aja. Malas. Gue gak. Kalau jadi orang yang malas. Kalau gue jadi orang yang malas gitu. Orangnya malesan. Malesan apa malesin? Malesin gitu. Oh. Terus. Ada loh film media yang bagus. Terlalu kelewat. Apa? Bengkok Dangerous. Film Nicolas Cage yang bagus. Adaptation ya, adaptation. Ya, adaptation lumayan. Itu filmnya dia sama di filmnya David Lynch. John Z. Ada filmnya dia. Wild at Heart. Bagus. Terus. Apa lagi? Ya, ada siapa lagi ya? Mengingat-ingat. Ya, gue masih suka film-filmnya ini. Itu geng-gengnya Spike Jonze sama Wes Anderson. Yang mana? Gak apa. Yang mana Spike Jonze yang mana? Sama Wes Anderson yang mana? Wes Anderson yang apa? Hotel. Oh, apa judulnya? Hotel apa sih itu? Oh, gue lupa. Gue juga lupa.
apa ya judulnya? Gak tau ya, gue gak tau. Spike Jonze sih gue suka itu, yang Pink John Malkovich tuh gue lucu. Sama Her. Pink John Malkovich filmnya dia ya? Iya. Pink John Malkovich dia bagus sih. Kalau gak salah iya. Eh, terus-terus. Terus, apa lagi ya? Sama Michel Gondry biasanya satu paket tuh sama Spike Jonze. Oh iya, iya tuh. Satu, dia tuh geng-gengnya yang gue bilang. Michel Gondry, Spike Jonze, Sofia Coppola. Ya, ya karena mereka kan, mereka ini juga kan, apa, sutradara video klip juga. Jadi, buat referensi ke musik-musiknya juga. Oke. Okay. Lu udah nonton? Membantu kamu. Iya, ya, mereka kayak, gue inget dulu pas zaman-zaman DVD bajakan, gue beli DVD yang isinya yang khusus apa sih, video klip dari Michel Gondry, video klip dari Spike Jonze, video klip dari siapa, Jonathan Oh, Glazer. Itu ada sih, cuman gue nggak demen ngoleksi DVD yang begitu tuh, yang kenapa? Yang nggak yang beda-beda filmnya. Iya, gue spesifik ngoleksi DVD yang film gitu. Ya ada sih beberapa yang musik. Cuman kalau gue musik kan itu ini, gue spesifik musik buat didengar gitu. Jadi buat yang kemasan DVD, visual gue dulu anggap percuma gitu, walaupun apa nonton video clip ya. Ya karena kalau nonton video clip juga gue bisa download di LimeWire dulu, di LimeWire gue nyari gitu. Ya nggak apa-apa kan, maksudnya kalau lo emang kolektor DVD sih waktu itu kan ada DVD ini, ya kayak beli aja. Ya terus-terus. Ya ada beberapa yang gue kumpulin. Oh, kayak gitu. Konser-konsernya siapa gitu. Cuman nggak spesifik nyari. Baru lagi ya? Baru 7. 3 lagi. Hah, harus berapa? 10 dong minimal. Ah itu deh, siapa temannya apa? Temannya Kiarostami. Mohsen Mahmalbah. Mahmalbah. Yang mana? Yang mana? Film Mahmalbah. Apa yang kemarin? Salam Sinema. Halo Sinema. Salam. Ya, salam Sinema. Oke. Okay. Salam. Fresh Geraldo, gue demen. Suka itu waktu nonton, apa ya, speechless juga sih. Wah, ini orang gila nih bikin film begini nih. Apa ya? Menurut gue, cara bikin filmnya itu sadis gitu. Harus gak, kayak harus, gak bisa enggak. Itu udah berapa? 8? 1 udah berapa tuh? 9. Satu lagi siapa ya? Dari Indonesia. Dari dulu gue suka ini sih, kalau Indonesia. Dari dulu gue suka Naga Bonar. Naga Bonar yang Deddy Miswar. Deddy Miswar ya. Ya, soalnya kemarin baru nonton lagi kan, ada ditayangin di Flix gitu. Okay. Masih demen, nontonnya masih enjoy gitu. Oke. Okay. Ada yang mau nanya nggak sama Robby? Ada yang mau nanya-nanya? Iya, Grand Budapest Hotel. Anda benar, Melissa. Oh iya, Grand Budapest Hotel. Nggak tahu ya, kenapa ya? Gue nggak bisa terlalu suka sama filmnya Wes Anderson. Wes Anderson. Karena terlalu simetris. Cuman kayaknya yang berantakan-berantakan gitu. Yang kayaknya semua semua kayak lurus di tengah. Atau gimana gitu. Kagak ada salah-salahnya gitu. Belok kameranya. Manis gitu ya. Manis, warnanya begitu. Gradingnya begitu. Aduh. Cara menggambarkan karakternya begitu. Ya dia kayak punya dunia sendiri sih. Tapi apa ya?
nggak bisa, belum bisa atau gimana? Ya terus-terus. Ada yang mau nanya nggak sama Robby sebagai pegiat seni yang aktif di apa seni bunyi ya dan performance Wes Anderson terlalu estetis, terlalu simetris. Emang kenapa kalau belum terlalu estetis? Allah kan. Cute. Filmnya berdual gue suka tuh sebenarnya. Nggak ada film Archipel. Oh tadi Melissa juga nanya ada film-film yang lo tonton di Archipel, nggak film Archipel di list lo? Yang dari lo tonton di Archipel kali mungkin. Yang nonton di Archipel yang gue ingat itu Turah sama filmnya Ben Rivers. Yang spesifik nonton di ini nih, nonton di Archipel. Dadia. Oke. Dadia apa lagi ya yang aduh, film tahun kemarin. Tapi gue lupa judulnya. Tentang apa? Yang ini yang di Kamboja. Yang apartemen. Oh iya. Last Night at Soho Smile enggak, Pak? Iya. Film Mecca Fitna yang apakah masih ingin bikin film lagi, Rob? Wah. Pasti ngumpulin energi. Oh, sama sama film Indonesia sebenarnya. Gue tadi sebenarnya mau masukin, cuman apa ya? Cuman terlalu ini, terlalu salah satu film favorit ya ini sebenarnya. Anak Sabiran sih. Ya gue nggak bisa apa nggak mungkin ngelafalin itu karena tiap orang buat teman-teman di sini misalnya yang pengen nonton dokumenter ya gue selain kan kalau kayak Jagal itu udah pada tahu ya cuman apa sebenarnya ya sebenarnya Anak Sabiran secara film lebih bagus dari ini sih, secara struktur film tuh lebih enak daripada nonton Jagal sebenarnya. Kalau buat gue ya. Jadi lu kalau nonton partnya tuh part per partnya tuh ya Raksa Brand tuh itu keren banget. Antar partnya tuh smooth banget. Yang gak sadar, oh ini itu masuk bagian ini. Ya itu sih. Kalau bisa dimasukin sih. Ya masukin aja. Jadi kan pendapat lu gak apa-apa. Ya tadi dia udah nyebutin beberapa Dadia yang dia demen waktu dia nonton di Archipel. Ada Dadia, ada Last Night I Saw You Smiling, ada apa tadi Rob? Filmnya ini dia nonton Titian Serambut di Belah Tujuh juga di Archipel. Ini filmnya Tulapok. Oke. Film itu apa tuh nggak tahu tuh gue enjoy banget itu yang view coconut coconut trees A view from coconut trees ya film Thailand judul apalagi ya 2014 filmnya apa aja itu yang menang atau yang menang aduh gua kesulitan mengingat emang jadi harus dipantik jadi yang gua ingat tuh apa yang terjadi di film jadi buat judul gua kolom. Ya kalau film di Archipel, kalau kayak film Bresong kemarin bisa masukin ya favorit juga tuh yang Pickpocket nari Bresong ini nggak sebagai
orang yang berkecimpung di sound art, lu demen nggak ke filmnya kayaknya? Oh iya, dia dia pernah ini sih, apa kalau dia bikin film ya menurut dia suara suara lebih penting daripada visual gitu, atau sama penting. Makanya kenapa sih sebenarnya, maksudnya kenapa kalau filmnya dia itu kenapa memang baru baru banyak yang nonton lagi, karena ya memang dia butuh suatu kondisi menonton yang baik gitu, maksudnya dengan karena ya dia ini suara suara itu, karena dia suara penting di filmnya dia, maksudnya kalau lo nggak proper suaranya atau lo lagi nonton ribut itu kan merusak, bisa bisa mengganggu pemahaman lo. Ya sebagai perlu, sebagai ya perlu sebagai tempat orang khusus. Sebagai orang yang berkecimpung berkecimpung di ranah sound art gitu, menurut lo gimana tuh filmnya Bresong? Gue kan kalau nonton film tuh sebenarnya emang emang harus ini harus proper sound yang balance gitu. Makanya kalau kayak nonton nonton di tempat yang soundnya tuh nah, naro sembarangan tuh gue agak awal-awal agak ini agak males sih karena suaranya kemana-mana gitu. Bresong, kalau Bresong gue lebih ke ini sih, lebih lebih terpukau sama cara dia menyutradarai apa, kan sebelumnya kebiasaan nonton film yang acting tuh yang berperan ke realistis mungkin. Nah, sama dia kan apa, aktor-aktornya tuh dia gerakin kayaknya ya kayak boneka aja, kayak kayak gua mau lo begini ya udah gitu aja, nggak didramatisir berlebihan kalau secara apa, secara perannya gitu artinya. Dramatisnya ya di susunan ini ya, susunan susunan film yang dia dia bikin. Gue kalau di Bresong lebih gitu. Iya, enggak, maksudnya ngomongin Bresong, gue juga tadi kebetulan gue tadi ya nonton nonton apa sih kayak masterclassnya Tarkovsky itu tuh di YouTube, yang tadi linknya dikasih si Bang Hafiz di grup. Kan dia bilang hitam putih itu sebenarnya paling inilah untuk sinema, pas warna datang tuh medium film tuh sebenarnya udah menurun lah gitu. Terus ya, sama kayak mikir tadi kenapa kayak dulu apa suara masuk di film itu kan di ini juga sama film ini mereduksi ini mereduksi kekuatan gambar gitu. Ketika suara masuk, tapi justru siapa yang pernah ngomong Bresong kayaknya justru datangnya suara di film itu justru yang menemukan definisi tentang silence di film karena suara itu. Maksudnya tadi gue jadi mikir kok gue lebih demen filmnya Bresong yang hitam putih ya, karena gue jadi mikir-mikir pas dia filmnya berwarna gue susah memfokuskan perhatian gue pada apa yang ada di layar gitu, terlalu distract. Ya ternyata iya juga ya, apalagi Bresong gitu, padahal Bresong kan udah meminimalisir ya dari acting diminimalisir, terus dari misalnya kayak dekorasi di belakangnya gitu kan diminimalisir gitu. Pas gue pikir-pikir iya juga sih, gue lebih demen film Bresong yang hitam putih yang berwarna bikin distract gitu. Ya kalau gue ingat-ingat iya juga ya, karena maksudnya ya ya begitulah, gue tahu. Oke, Cie. Ada lagi yang mau lo sampaikan? Cie yang baru nonton. Semuanya aja dead end. Semua yang baru adalah dead end. Iya, ya. Ya udah. Ada lagi? Ada lagi, Rob? Yang lo mau sampaikan, Cie? Pagi ya. Oh udah 45. Itu dulu itu bang. Oke, terima kasih kawan-kawan. Cie, terima kasih Robi. Salam buat. Di sini sudah jam 6. Iya, salam buat anak-anak
yang lagi di Samarinda, kawan-kawan di Samarinda, dan keluarga lo. Terima kasih sudah menemani gue sebagai kawan bicara di episode ke-17 Amar Korton ini. Ya. Gitu. Besok tuh rencananya kawan bicara gue adalah Alexander, bentar, bukan, Rio Johan. Beliau adalah penulis. Dulu sih ketemunya gini, dulu dia sinofil gitu, tapi ketemunya di Kaskus gitu. Dia ini banget teman-teman, nulis review-review gitu di Kaskus. Jadi dulu kenalannya di situ. Sekarang dia residen di Prancis. Indo Webster, oke. Enggak, kalau Indo Webster kan situs download. Kalau Kaskus kan situs sosial media. Gitu. Emang lo kenalan sama orang di Indo Webster? Enggak. Kayaknya waktu ada thread. Oh, ada ya? Nggak tahu gue. Ada threadnya nggak ini waktu? Gue cuma download di situ. Ya udah. Terima kasih pada teman-teman juga yang dari tadi sudah menyaksikan perbincangan kami di Amar Korton edisi ke-17. Ya, selamat berpuasa. Bye bye. Terima kasih.